Pak Sudiwa, Pak, soal LRT gimana Pak? Pak Prabowo. Oke, mau ngendak. Saudara-saudara, saya ingat tanggal 1 Mei tahun yang lalu 2018 di Istora Senayan, belum ada partai yang mendukung saya, tapi kawan-kawan dari pekerja, dari buruh sudah menyatakan dan meminta saya maju sebagai Presiden Republik Indonesia 2019 ini. Jadi saya merasa sangat dihormati, saya merasa juga sangat bangga, saya sangat terharu kepercayaan saudara-saudara kepada saya, militansi kalian, keberanian kalian, dedikasi kalian, saudara-saudara sekalian, kalian, pimpinan kalian, saya kira banyak yang mendapat tawaran lebih bagus dari tempat-tempat lain. Dan beliau sampai detik ini, dan teman-teman pimpinan lain sampai detik ini belum pernah minta satu sen pun dari saya.